Manis. Kami terus di jalan perubahan. Tapi itu sudah manis. Apa kabar? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya sudah lama nggak ketemuin. Saya ingin sampaikan bahwa kita masih, kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan maka itu belum dikaitkan ke koalisi. Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi, menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius tuh. Manis, tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Soalnya tadi sebenarnya yang terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada perubahannya disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami begitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Saya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Tapi itu sudah sempat dicoba. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.